الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فاصبر في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Alhamdulillah, Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu mencurahkan kurniaannya, rahmatnya dan nikmatnya kepada kita yang mana tak putus-putus pemberian dan kurniaan Allah Taala itu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melanjutkan umur kita sehingga kita dapat lalu bulan Ramadan dengan sepenuhnya dan sekarang kita berada dalam bulan Syawal. Dalam bulan Syawal yang mana saki baki daripada kesan Ramadan itu adalah masih lagi ada bersama kita. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT yang mana dalam bulan Ramadan kita dapat laksanakan berbagai-bagai amal ibadat, berbagai-bagai kebajikan. Bersiam di siang hari dan bertarawih di malam harinya dan berqiam malam Lailatul Qadar. Iktikaf 10 akhir Ramadan dengan berbagai-bagai bentuk ibadat, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT yang mana sebulan Ramadan merupakan satu bekalan kita untuk kita nak meneruskan hidup kita dalam 11 bulan akan datang. Modal yang mana kita dapat laksanakan sangat sikitlah pada bulan Ramadan tu kalau kira tu, dengan bekalan yang mana akan kita nak berjalan jauh lagi 11 bulan paling kurangnya, maka
sudah tentu kita sangat perlu lebih pada tu lagi. Tapi kita sekolah yang mana lalu itu adalah dikatakan cukup lemahlah kita tu. Alhamdulillah sekadar itu pun maknanya kita bersyukur kepada Ta'ala dapat kita laksanakan. Ya. Ramadan dia telah pergi, ya. Dan dia tak kelik dah, hagi dah pas dah. Cuma nya kita tunggu Ramadan setelah lagi tak pay tu. Tak pay lagi kita Ramadan setelah lagi. Cuma nya apakah umur kita nak sampai lagi Ramadan kedatang ataupun tak sampai. Itu dia. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu Taala untuk kita ni kerjakan amal ibadat dan tunduk sujud kepada Dia dan taat kepada Dia hingga sampai kiamat. Bukan setakat kata bulan Ramadan saja dak. Jadi kalau kita tu hanya buat bulan Ramadan saja tu maknanya kita tu panggil Ramadan ni orang pasti bulan Ramadan. Habis Ramadan tu tak ada dah lah. Tu panggil Ramadan ni. Ini. Orang pasti betul bulan Ramadan saja. Kita tu harap semoga Allah bimbing kita bukan setakat bulan Ramadan, bukan seterusnya insya-Allah. Sehingga kita tu dapat berjumpa dengan Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan engkau sehingga tiba kepada engkau tu keyakinan, iaitu telah mati. Dengan mati. Jadi kita tu nak witah tak kita tu seterusnya panjangnya lah dalam jumbahkan dia tu, dalam ibadat kepada dia. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, bulan Ramadan telah pergi, ibadat kita telah buat. Cumanya di sana ada ke tak ada ataupun tanda-tanda bagi penerimaan amalan kita sebelum Ramadan? Tanda kata kita Ramadan tu adalah diterima oleh Allah Ta'ala. Di sana tu kita dapati bahasanya ada sikit sebanyak alamat-alamat kata amalan kita terima, diterima oleh Allah Ta'ala sebelum Ramadan tu. Iaitulah kita tu lepas Ramadan tu kita tu bertambah lagi dalam amal ibadat tu, rajin lagi, berkekalan tak putus buat amal ibadat. Kerana sebulan Ramadan tu merupakan bulan tarbiyah, bulan didikkan kita. Daripada didikkan tu terus dalam melaksanakan amal-amal ibadat. Didik baca Quran lepas Ramadan pun kita baca Quran. Didik solat lepas Ramadan pun kita solat. Ini kita tak beradu lah. Itu dia. Jadi Ramadan didik kita untuk kita tu tinggal benda maksiat. Lepas Ramadan pun kita tinggal maksiat. Tinggal benda-benda tak molek, tinggal benda-benda hak raka apa Ta'ala. Maka itu menunjukkan dalil kata Ramadan kita terima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semaya jemaah kita terus semaya jemaah, tak ada beradu setiap waktu dan sebagainya. Dalam amal puasa juga sungguh sebelum Ramadan tu penuh setiap hari kita puasa. Dan kita tahu dah hikmat-hikmat faedah-faedah puasanya. Satunya adalah puasa ni adalah untuk nak bagi kesihatan pada kita. Ini nawi rehat perut kita tu daripada makan minum sepanjang tahun, maka dibetikan sebelum puasa untuk dapat rehat. Maka sebelum selepas puasa pun disarok juga kita untuk ada semua puasa tu. Sebagaimana puasa senar khumih sebagainya. Itu semua tu adalah nak bagi kerehatan bagi tubuh badan kita tu segi jismani ni. Maka digalak kita puasa pula senar khumih supaya amalan puasa itu sentiasa berada
berkekalan amal puasa tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ta'radul amal jamal isnain wal khamis. Bahibu ay yu'rad amali wa ana shaim. Riwayat Tirmizi. Nabi kata dibentangkan segala amalan tu pada hari Senin dan Khamis. Dibentangkan amalan kita waktu tunjuk pada Taala Senin dan Khamis. Maka Nabi kata aku suka bahawa dibentangkan amalan aku sedangkan aku tu berpuasa. Maka inilah maknanya syaratkan kita tu puasa Senin Khamis. Mulailah kalau bulan Ramadan kita turut puasa khususnya pada 10 akhir Ramadan tu pakat puasa dan buka puasa sekali maka sahur sekali. Kalau bukan 10 akhir Ramadan tu kita pakat buka puasa ramai-ramai. Maka molek juga kalau lepas puasa ni Senin Khamis tu pakat buka puasa di masjid sekali. Walaupun tak makan nasi tak apa pun makan watamar dah. Jadi satu pakat satu apa masyarakat buat syarikat buat pakat teh untuk pakat kuasa komisna menggalakkan kita puasa komisna. Ya terkadang sore-sore itu ya ya puasa malas juga buat diramal tu ya suka puasa gembira. Bagus kalau puasa boleh kita buat sana. Ada setengah masjid, ada setengah masjid tempat kita ni Senin Khamis tu ya lazim. Ada semua 45 hari atau 34 hari apa maknanya ada menghidupkan. Bagus kata dia. Jadi sebelum Ramadan kita puasa Ramadan, lepas Ramadan kita puasa Senin Khamis. Dan sebelum Senin Khamis itu kita dari bulan Syawal lah ni. Dari bulan Syawal ni disyaratkan kita puasa juga bulan Syawal ni sebagaimana kita maklum. Man shoma Ramadan itsumma atba'a sittam min Syawal kana kasyamid dahri. Man shoma Ramadan tsumma atba'a sittam min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian ikuti pula ni hari di bulan Syawal, mana puasa ni itulah. Puasa ni diikuti ni hari puasa Syawal kana kasyamid dahri adalah seperti puasa setahun. Tu mana kelebihan tu capur dengan Ramadan, capur dengan hari tu sepuluh setahun dah. Masya-Allah. Ini adalah kelebihan ini. Maka puasa Syawal ni ni ya tak mesti turut-turut, we ada bulan Syawal ya. We ada bulan Syawal. Puasa sehari tinggal sehari, puasa dua hari tinggal sehari ikutlah. Puasa dua hari tinggal sehari, puasa sehari tinggal dua hari sebagainya. We cukup ni hari. We cukup ni hari dalam bulan Syawal ni. Tu dia. Senin Khamis pun tak apa. Apa tu lepas Senin Khamis tu capuh alang katik. Senin Khamis jemaah, Senin Khamis jemaah, jemaah asas, jemaah asas tak leh. Ya makruh kalau kita menunggalkan jemaah asar tu. Khamis jemaah tak apa. Jadi boleh kita puasa dalam bulan Syawal ni sama ada betul-betul ataupun tak betul-betul. Asalkan berada dalam bulan Syawal. Itu dia. Masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang atur untuk kesihatan bagi hamba dia ni. Lain pada tu masuk dalam puasa yang digalak juga ialah puasa 3 hari sebulan. Tak lawai Senin Khamis, Senin Khamis. Ni, tak lawai. Ambil 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Terutamanya al-yamul bayd, ialah hari bulan cirah. 14, 15, 16. Ni. Turut-turut 3 hari tu 14, 15, 16 ayam bayd kita panggil. Puasa hari bulan cirah. Ni. Nabi kata man shoma salasata ayyam min kulli syahr kana ka man shoma dahr. Masya-Allah. Ni kurniaan Allah Taala bagi pada kita ni. Man shoma salasata ayyam min kulli syahr kana ka man shoma dahr. Riwayat Tirmizi. Barang siapa puasa 3 hari sebulan. 3 hari setiap bulan. Tidak boleh 3 hari ya. Adalah baginya pahala seperti mereka yang puasa sepanjang tahun. Masya-Allah. Kita tak tarak Senin Khamis ambil 3 hari sebulan. Tak apa dah. Maknanya kesan puasa Ramadan kita tu boleh berlanjutan. Tak ada duk putus dak. Itu dia. Ini adalah kesan didikan kita lewat Ramadan kita lebih panjang ya semua. Okey kata habis Ramadan habislah. Dan ini habis Ramadan kita pun ada lagi walaupun tak sepenuh dengan bulan Ramadan tapi kita tak tinggal. Itu dia.
10 Ramadan puasa semua, kita tak tinggal ambil sunnah qomi ataupun 3 hari sebulan. Dan khususnya puasa Nen ni kita tetap puasa cukup puasa Nen. Itu dia. Begitu juga dalam masalah solat, kalau dalam Ramadan tu adalah kita tu solat qiyam mulai dalam bentuk solat tarawih. Tiap-tiap malam panjang pula semayanya. Jadi lepas Ramadan ni kita tak tinggal juga qiyam mulai. Walaupun tak panjang sepanjang Ramadan. Walaupun tak panjang. Itu je. Kita ada qiyam mulai. Kita ada qiyam bangun tahajud. Kita ada witir supaya dengan Ramadan jangan putus. Ini maknanya kita tu sentiasa beramal dengan apa yang mana kita dapat dalam didik ke Ramadan. Sedekah. Kita keluar sedekah, buat khairat, buat kebajikan apa. Bapak kita ni masya-Allah juga, maknanya ada pintu sedekah kita. Setiap jemaah tu ada batik. Ada khairat masjid. Sudah semaya atau batik berjalan. Itu lubang khairat kita dah tu. Itu ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang mana dapat bagi ilham kepada kita ni, boleh buat beberapa lubang untuk mendapatkan kebaikan, beberapa perkara lah. Pokoknya kita tu boleh katakan kalau kita supaya berpanjangnya lah amal didikkan kita bulan Ramadan. Nabi kata menjadi berkekalan walaupun sedikit. Nabi bersabda ahabul amal ilallahi adwa muhawa inqalla. Masya Allah, cukup molek Nabi kata ni. Ahabul amal ilallahi ta'ala adwa muhawa inqalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah ialah yang berkekalannya walaupun sedikit. Walaupun sedikit ini berkekalan. Kita buat semua seperti ini lah. Kalau puasa apa puasa sunnah qomi, kalau 3 hari sebulan lah. Dan qiyam mulai begitu, qiyam mulai juga tak ada beradu walaupun pandak-pandak baca apa kita qiyam mulai. Jadi sedekah pun kita sedekah. Jadi aduan muhadah tu cumanya ia tak samalah dengan kita buat sebulan Ramadan tu, tapi alhamdulillah aduan muhadah ada kekalan. Inilah kita tu ada istiqamah dalam amalan kita. Ini sebagai peringatan kepada kita sekalian. Semoga kita dapat teruskan amalan kita dalam perjalanan hidup kita lagi insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, mari kita klik kembali pada perjalanan asas kita. Ini perjalanan asas kita yang mana kita belajar dulu benda buku pembinaan diri. Sekarang ini tu biadah jilid yang kedua. Siapa dia yang mana tak ada milik lagi tu boleh belilah, ada di tempat kita tu, di bawah kemah kita tu. Maka kita akan terus sama-sama kita ikuti pembinaan diri dan buku yang jilid yang kedua. Jadi hak kasar 10 ni dia ada semuanya 9 jilid ataupun 7 jilid ini. Sekarang kita jilid yang kedua. Jadi dah harapkan bahagian ni we ada tangan kita belakang insya-Allah. Semoga jadi amal jariah bila kita beli buku-buku yang berbentuk begini insya-Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita klik pada perjalanan asas kita pada hari ini dengan masa yang mana ada sama kita lagi ni dalam buku pembinaan diri. Jilid yang kedua 10013 sampai 024, maknanya siri yang ke-13 sampai siri yang ke-24 duduk dalam ni. Dalam buku pembinaan diri kita ni sebagaimana kita telah lalu dah pada jilid pertama dulu adalah merupakan buku halakot. Buku kita belajar secara 4-5 orang, 7-8 orang. Maka setiap orang itu kanak-kanak ada milik buku ni. Dan penuhkan apa dia tepat borang yang mana duduk dalam kosong tu. Dan semalaknya kalau dalam halakot kita mengaji halakot Quran kita tu, kita baca dulu benda-benda mari supaya kita dapat memenuhi kanak-kanak. Sebagaimana
sedia maklum pada kita bahwasanya dalam halakok kita ni kita ada hafal Quran. Hafal Quran, maka di antara surah-surah yang kena kita hafalnya ialah surah yang mana ada dapat kita ni, daripada Suratul Nas sampai Suratul A'la, 28 surah. Pandak-pandak. Kalau kita ingat ni pun tak apa dah, alhamdulillah ni. Ini adalah sebagai yang pertama dah. Kemudian kita pergi pada tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran kita mulai dalam jilid kita yang kedua ni, Suratul Masad. Dulu kita mula dah daripada surah Fatihah, suratul apa dia? Suratul Nas, Suratul Falak, Suratul Ikhlas. Sekarang kita masuk suratul apa dia? Al-Masad. Suratul Masad ayat pertama sampai ayat yang kelima. Biasa kita tu belum pada kita terus pelajaran, kita tengok matlamat belajar kita ni. Tujuan kita belajar tafsir daripada ayat 1 sampai 5 ni ialah dari sudut pengetahuan dan maklumatnya, ialah satunya dapat tahu sifat-sifat penentang al-haq, kebenaran. Kita belajar surah ni kita boleh tahu sifat orang menentang kebenaran. Orang pesan mana sifat orang menentang kebenaran, tak setimu kebenaran, tak setimu al-haq, maka kita boleh tahu. Tujuannya kita sampai situ. Yang keduanya dapat tahu bahawa antara penentang-penentang al-haq itu terdiri daripada keluarga yang terdekat bagi si pembawa al-haq itu sendiri. Kemudian kita tahu juga kata di antara penentang-penentang hak, orang menentang kebenaran ini, terkadang ia terdiri daripada keluarga adik-beradik yang dekat bagi orang bawa kebenaran itu. Ini sebagainya kita akan tengok. Abu Lahab dengan Nabi itu pak darah ya sebenarnya. Maknanya Nabi buat kebenaran tapi orang menentang dia, orang yang paling dekat dengan dia. Kita boleh tahulah kata itu di antara penentang. Yang ketiga, dapat tahu tentang peranan penentang-penentang dakwatul haq, akibat dan balasan mereka. Boleh kita tahu juga peranan bobat dia, peranan bagi orang menentang benda dakwah kebenaran ni. Dan kita boleh tahu pula akibat akhir hujung jatuh suk dianya di mana, dan balasan untuk dia tu di mana tempat dianya, yang kita boleh tahu. Yang kedua, dari sudut keimanan, di sudut keimanan kita nak ada sampai matlamat kita sudut keimanan, iaitu satu, yakin terhadap cerita Allah Azza wa Jal tentang perseteruan Abu Lahab dan isterinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akibat balasan keduanya. Segi keimanan kita yakin. Kita yakin di atas cerita Tuhan. Tuhan cerita pada kita Rasulullah masa ni tentang perseteruan Abu Lahab. Abu Lahab dan isteri dia buat seteru dengan Nabi itu sungguh benar tu. Walaupun kita tu tak ada tengok, tak ada tengok Abu Lahab, tapi Allah cerita di Quran ni adalah benar sungguh, berlaku sungguh lagu tu. Itu maknanya kita yakin. Yang kedua, yakin bahawa harta kekayaan dan kemegahan pangkat tidak dapat menolak siksaan dan azab Allah sama sekali. Kita yakin juga bahawa harta kekayaan, walau banyak mana kaya pun, dan pangkat ketinggian kemegahan tak mana pun, perkara tu tak boleh nak tolak siksaan Allah dan azab Allah. Bila sampai azab Allah dan siksaan Allahnya, ada kaya tak mana pun tak boleh nak tolak, tak boleh nak bayar, tak boleh nak tebus benda tu. Yang ketiga, yakin di atas jenis siksaan yang dijanjikan kepada Abu Lahab dan isterinya ikut apa yang diceritakan oleh Allah SWT. Kita yakin jenis seksa, hotel seksa Abu Lahab dan isteri dia tu memang benar benda tu. Kita yakin. Inilah maknanya dari segi keimanan kita yakin. Yang ketiga, dari sudut pelaksanaan. Ini sudut pelaksanaan dari segi patibat. Hak kita kena buat ni. Kita belajar 3-5 ayat ni, kita boleh buat benda ni. Kita boleh buat benda ni. Kenapa dia? Satu, hendaklah tegak pendirian dalam menyampaikan al-haq walaupun terpaksa menghadapi berbagai tindakan dan cabaran. Ini kita kena buat.
kita kena ambil sikap tegak pendirian kita untuk mencapai benda-benda. Walaupun terpaksa kena hadapi berbagai tindakan dan cabaran, kita tegak di atas itu. Yang kedua, hendaklah bersabar di atas segala ujian yang jumpainya ketika menyampaikan dakwah, serta tidak bertindak zalim terhadap mad'u mereka yang didakwah itu. Yang ketiganya adalah kita tu segi pertimbangannya sabar di atas ujian dalam menyampaikan benda-benda. Dia kena jumpa, Nabi jumpa, kita pun jumpa benda itu. Itu je. Serta kita tidak ambil tindakan buruk terhadap mad'u. Kita tak ambil tindakan buruk terhadap orang yang kita dakwah dia tu. Walaupun dia menyakiti pada kita, tapi kita tak buat menyakiti pada dia. Sebagainya kita akan tengok Nabi tu dengan Abu Lahab, bagaimana Nabi ambil sikap dengan Abu Lahab. Yang ketiga, hubungilah keluarga untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka dengan cara yang paling baik. Ini segi pertibat. Kita hubung dengan keluarga kita untuk menyampaikan kebenaran ni. Kita sapa dengan cara yang paling baik. Bagaimana nampak tu? Bil hikmah, ada hikmah bagaimana? Cara bijaksana kita tu, kita menyampaikan. Untuk menyampaikan kepada keluarga kita, adik-adik kita ni. Itulah tiga sudut daripada matlamat pembelajaran kita. Sudut pertama, sudut pergi segi pengetahuan dan maklumat. Yang kedua, dari segi keimanan. Yang ketiga, dari segi pelaksanaan. Maka semoga dua tiga sudut ni kita dapat tergambar dalam zihin kita bila kita belajar surat-suratul masad, insyaAllah. Itulah matlamatnya. Kau muslimin dan muslimah yang sekalian, kita pergi untuk nak kenal suratul masad. Pengenalan suratul masad, pengenalan suratul masad, untuk nak kenal suratul masad ni gapo dia. Suratul masad adalah surah makkiyah. Ya cakaplah, surah makkiyah, surah yang turun di Mekah. Memang surah awal-awal lagi, awal-awal dakwah Nabi lagi ni. Suratul masad adalah surah makkiyah, mempunyai 5 ayat. 1-5 cukup satu surah. Arti al-masad ialah tali yang dipintal dengan kuat-kuatnya, terpanggil masad. Al-masad itu bahasa Arab, maknanya tali yang dipintal, tali hak pintal, jerat tali hak pintal itu panggil al-masad. Pintal yang kukuh, yang kuat. Dinamakan surah ini dengan al-masad kerana ada tersebut kalimah masad dalam ayat yang terakhir. Dalam ayat terakhir itu sebut al-masad. Maka ambil pas itulah nama surah ini, surah al-masad. Artinya tali yang dipintal, yang diikat dengannya pada tengkuk Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Ini adalah suatu penghinaan kepada Abu Lahab dan isterinya. Jadi al-masad ni tali pintal yang diikat dengannya tengkuk Abu Lahab dan tengkuk Ummu Jamil, bini dia tu. Jadi maknanya ikat tengkuk lah, heret tengkuk lah. Ikat tu ikat dengan tali daripada jerat pada api neraka. Bukan jerat tah dunia ni dak. Jerat pada api neraka. Ini adalah suatu penghinaan kepada Abu Lahab dan isterinya. Ini merupakan satu penghinaan kepada Abu Lahab. Jadi bila orang tu kena ikat dengan jerat hingga heret tu, heno dah orang tu. Tu dia. Hal ini jerat daripada api neraka pula. Baiklah, kita teruskan lagi dalam mengenalkan surah ini. Sebab diturunkan surah ini. Sebab diturunkan surah ini. Sebab apa Tuhan turun surah ini? Sabit di dalam hadis yang sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya manakala turun ayat wa'anzil ashiratakal akrabin, Surah Syu'ara ayat 214. Bila turun ayat ni, wa'anzil ashiratakal akrabin, maksudnya hendaklah engkau inzar, memberi peringatan kepada keluarga engkau yang terdekat. Bila turun ayat ni, maknanya khamsan kepada Ta'ala, suruh Nabi itu menyampaikan inzar, beri peringatan, beri terang kepada adik-beradik yang dekat. Ini khamsan Allah Ta'ala. Bila Allah sang lagu tu, anzir, wa anzir, berilah peringatan. Suruh Nabi itu beri peringatan pada asyiratakal akrabin, pada kaum keluarga engkau yang dekat. Hak mana adik-beradik dekat? Wayak demo tu. Bila turun ayat ni,
maka baginda menyeru kaumnya supaya berhimpun di bukit Safa. Terus dah Nabi orang panggil dah, panggil adik-adik dia semua tu, mari di bukit Safa. Setelah mereka berhimpun, maka baginda berucap dan menanya mereka. Bila mereka berhimpun semua siap-siap dah, Nabi berucap, dia tanya mereka. Tanya kan, adakah kamu percaya kepada aku sekiranya aku menceritakan kepada kamu bahawa seteru akan keluar dari sebelah bukit ini? Nabi buat cuba awak tanya buat pertanyaan. Tanya kata, buat mencaya dah aku nak kamu kata seteru akan keluar pada sebelah bukit ini. Sebelah bukit ini seteru akan mari serai kita akan keluar. Mencaya dah. Kita maklum dah bahawa Nabi ini adalah kaum dia tu menggelarkan dia tu Al-Amin. Al-Amin, orang yang amanah. Tak biasa bohong, tak biasa ngaruk, maknanya percaya ke dia. Maka sini Nabi cuba nak teh tengok sekali lagi. Buat mencaya ke dak kuno ayat atas, seteru akan keluar pada sebelah bukit ni. Mereka menjawab, kami tidak pernah mendengar dusta daripada engkau. Kami tak biasa dengar membohong. Mana cayalah. Caya. Lalu baginda menambah ucapan. Bila dia kata lagu itu, maknanya dia cayalah Nabi Wayak. Kata Nabi kata, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Maksudnya, sesungguhnya aku memberi inzar kepada kamu bahawa di hadapan kamu ada azab yang teruk. Jadi bila Nabi telah ambil dah poin, kata dia mahu percaya ke dia, maka ya Allah, aku ni sebagai nak beritahu pada puakmu bahawa sebenarnya di hadapanmu ada azab yang teruk, azab akhirat. Azab akhirat. Jadi ya puak ni ya tak percaya ke akhirat. Jadi Nabi wayak kata dakpemu ni ada azab yang teruk. Bila Nabi kata lagu tu, tu dalam keluarga yang ramai-ramai tu ada Abu Lahab. Lalu Abu Lahab menjawab, tabban laka, tabban laka, maksudnya menasa dan rugilah kau. Punah sungguh Muhammad ni. Menasa sungguh. Menasa pun, rugi sungguh. Panggil orang mari, kau dah ni nak ayat. Adakah kerana ini sahaja engkau himpunkan kami? Himpun kami kerana ni je ni. Tujuan ni kata himpun adik-adik bagi ni. Noyak ni ya. Kata ada azab dapai. Lalu dia pun bakit pergi. Hanya bakit. Akit punggung dia dah. Saya dengar. Maka Allah turunkan surah ini. Tabbat yada abi lahabin watab. Maksudnya rugilah dan menasalah dua tangan Abu Lahab. Jadi hak ugih ngatinya Abu Lahab. Jadi inilah sebab turun ayat. Ini ayat sebab turun ayat. Ayat ni ataupun surah ni. Itulah kaum muslimin dan muslimat, kita dapat tahu sebab turun ayat ni. Buku kihnya saat ni. Nabi turun ayat surah Nabi tu hipun adik-adik dia, inzar adik-adik dia. Nabi pun buatlah. Bila buat itu, maka Nabi tanya mereka tu ramai-ramai tu. Nabi padah semua adik-adik dia dekat-dekat tu. Lepas Nabi tanya, mencaya ke dak atau kuno ayat atau ada seteru sebelah bukit ni, dia percaya. Percaya tu Nabi peroyak lah kata, dapemu ni ada azab yang teruk. Jadi sini, dalam keluarga dia tu Abu Lahab ada, maka Abu Lahab kata, kerana ni mu tabban lak. Benasa sungguh mu ni Muhammad. Kerana ni saja mu ipung buat kami ni. Dia pakai punggung gi. Itulah kaum muslimin dan muslimat, kita dapat tahu sebab tu ayat ni. Atau sebab tu surah ni. Kita pergi pula pada nukta yang ketiga. Mengenali Abu Lahab dan isterinya. Mengenali Abu Lahab dan isterinya. Kita nak kenal Abu Lahab ni siapa dia. Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi SAW dari sebelah ayahnya. Adik-adik ayah dia. Adik-adik ayah dia. Abu Lahab, Abu Talib. Pak dara Nabi belakang ni. Ini kat Nuriya kata. Seteru hak. Seteru kebenaran, penentang kebenaran, hak paling dekat dengan orang yang menjalankan kebenaran. Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi SAW dari sebelah ayahnya. Sebelah ayah.
namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib belaka. Abdullah bin Abdul Muttalib ini. Jadi Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Adik-beradik bagi Abdullah. Nama Abdul Uzza. Gelarannya Abu Mutaibah. Dan diberi gelarannya juga dengan Abu Lahab. Dua gelaran ini. Dua gelaran. Abu Mutaibah pun panggil, Abu Lahab pun panggil. Gelaran. Berarti Abu Lahab ni bapa pucuk api. Abu Lahab bapa pucuk api. Sebab apa? Karena mukanya merah berseri. Muka merah dia ni. Panggil Abu Lahab. Abu Lahab. Dia adalah orang yang paling kuat berseteru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak hari permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang paling seteru dengan Nabi sekali. Pada hari mula-mula Nabi menyalin dakwah tu, seteru dah, lawas dah. Itu dia. Dia selalu berjalan mengikuti belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah. Jadi dia turut punggung Nabi. Bila Nabi pergi seru manusia untuk mentauhidkan pada Allah Ta'ala, dia turut punggung dia basuh. Basuh otak ni, dia basuh otak. Lepas Nabi cuci dah otak dia merayak ke demo tu, dia mari basuh semula pula, basuh dengan cemah. Basuh cemah. Inilah kijah Abu Lahab. Hari-hari lagu ni kijah dia. Kijah seteru dengan Nabi. Dia selalu membangkit bohong dari belakang baginda dengan katanya innahu sabiun kazibun. Maksudnya sesungguhnya dia orang yang keluar daripada agama lagi pula pembohong. Jadi bila Nabi pergi dakwah manusia, buat Nabi sudah tu, dia turut punggung. Rakyat kata innahu sabiun, Muhammad ni adalah sabi orang keluar daripada agama dan pula orang bohong. Jadi kau tu. Jadi selama dulu tu pakat kata amin amin orang yang percaya tak usah bohong, buat Nabi dakwah benda-benda ni bohong dah. Jadi apa bohong. Rumahnya berdekatan dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka gangguannya yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat hebat. Rumah dia dekat rumah Nabi. Rumah dia dekat rumah Nabi. Jadi ganggu dia buat penyakit tinggal Nabi tu sangat hebat lah. Rumah pun dekat dah. Buat ngarutkan Nabi, mengarutkan kawan-kawan Nabi tu hebat, kuat. Isterinya bernama Arwa binti Harb Ibnu Umayyah. Arwa nama dia. Isteri bini bagi Abu Lahab nama Arwa binti Harb Ibnu Umayyah. Saudari kepada Abu Sufyan. Sufyan bin Harb. Jadi Arwa ni adik pada Abu Sufyan. Abu Sufyan. Gelarannya Ummu Jamil. Dipanggil Ummu Jamil. Mok janguk. Mok janguk. Lawa. Dia adalah salah seorang daripada pemimpin-pemimpin Quraisy di dalam kalangan perempuan. Dia masuk dari punam Quraisy dari kalangan perempuan. Retina. Dia masuk dalam pimpinan yang retina lah dalam kalangan Quraisy ni. Orang Debel juga lah dia ni. Dia bersama suaminya Abu Lahab adalah orang yang paling hebat membuat perseteruan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Paling hebat wasu Nabi. Nak murih sungguh ke Nabi ni. Bekai mula dengan Nabi ni. Abu Lahab dengan Ummu Jamil ni. Tak ada harah. Dia pernah memikulkan seberkas duri-duri dengan mengikatnya di tengkoknya, kemudian mencampaknya pada jalan yang dilalui, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah pikul bekas kayu yang berduri, ikat di tengkok dia, pikul lagi. Jadi ikat tadi pikul pakailah kayu duri. Lepas tu kita tahu di jalan Nabi lalu, sekat jalan Nabi lalu, tak si Nabi lalu waktu sampai kita lalu. Dan ada baginya rantai tekok, rantai tekok yang hebat kemegahannya. Dia ada tekok dia yang hebatlah, tekok besar gitu ini. Dia pernah bersumpah dengan berhala Allati wal Uzza untuk membelanjakan rantai itu untuk menghalangkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ayah pernah bersumpah dengan berhala dia, dengan Tuhan dia tu, Allah Tibala Uzza tu, bahasa dia tu nak belanjakan rata tekak dia ni untuk nak menghalangkan dakwah Nabi. Ha, nak ambil duit ni lah pergi sekatkan dakwah Nabi. Ha, itulah Ummu Jamil. Dia adalah pembantu suaminya dalam membuat perseteruan dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bantu sokong untuk laki dia, dia sendiri dalam buat seteru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantu isteri dia, bantu suami dia dalam buat seteru dengan Nabi dan menyakiti Nabi, dan dia dapat menerima balasan akibat, dan dia dapat menerima akibat balasan Allah sama dengan suaminya. Ha, dia pun akan terima balasan supaya suami, supaya suami, supaya Abu Lahab juga akan terima balasan daripada Allah Ta'ala. Ha, itulah dapat kita kenal Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil ataupun Arwa. Ya. Ha, akibat keluarnya ialah mereka itu adalah akan dimasuk nerakanya. Kandungan surah, surah mengandungi dengan kenyataan, dengan mengandungi kenyataan tentang akibat hidup bagi Abu Lahab dan isterinya, iaitu siasaan Allah terhadapnya dalam neraka jahanam. Ha, jadi kandungi surah ini adalah dapat menyatakan akibat bagi hidup Abu Lahab dan isteri dia itu ialah ia dapat siasa Allah dalam neraka jahanam. Itu akibat agar ia menentang kebenaran. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan apa dia, untuk nak kenalkan surah Al-Masak lebih kurang secara ringkasnya. Ya. Kemudian marilah kita masuk pada perbicaraan surah ni. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Maksudnya benasalah dua tangan Abu Lahab. Benasalah dua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia tetap menasa. Watab, sungguhnya tetap menasa. Tetap yakin kita kata menasalah Abu Lahab ni. Ha, itu dia. มือทั้งสองของอบีลาฮับจงพินาศและเขาก็พินาศแล้วจะตะมนัสนี่อิตุลฮ์มานะนี่ฮะอักิบะบากิโอเกย์ยังมนตังนี่ Priest the hands of the father of clan priest he Ayat yang kedua, ma agna anhuma luhu wa ma kasab. Ma agna anhuma luhu wa ma kasab. Maksudnya tidak berpedah kepadanya hartanya dan apa yang diusaha olehnya. Tak ada pedah apa. Harta dia tak ada pedah, tak ada beri pedah ke apa pada dia, tak ada tolong dia, dan apa yang diusahanya, dia yang diusaha olehnya. Gapo yang diusaha dan apa dia kerja pun tak ada pedah bagi dianya. Ha, itulah maknanya rugi orang di sini. Sab sombat kong kau, let sing ti kau dai kuan kuai au wai nan mi dai amnuai prayot ke kau lei. Tak ada apa. No profit to him from all his wish and all his gain. Yang ketiga, sasla narong za talahab. Maksudnya dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang mempunyai pucuk api yang marak. Teriak oh, siap dah. Tak ada apa dah, yang neraka cerak dah Abi Lahab ni. Hak ni boleh kita boleh kita keranti lah kata neraka Abu Lahab ni. Sebab teriak siap dah. Syasla narun zata lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang mempunyai pucuk api yang marak. Pucuk api marak naik. Ha, menyala-nyala lulu ni. Kau tak kau pai pau mai. Nai narok ti mi fai luk chun. Bun san, bun sun will he be in the fire of Brazen from wa mar'atuhu hammalatal hatab. Ayat keempat, maksudnya dan begitulah juga isterinya pembawa kayu api. Bini dia support tu juga teh ayat. Ha, kalalah Abu Lahab tu api menyala atas dia nya bakar api, bini dia pun support tu juga.
Dan begitu juga isterinya pembawa kayu api. Tang pria kong kau, duai nang pin pu bag pun. His wife shall carry the cracking wood as full. Fi jidha hablum min masad. Maksudnya pada lehernya terikat tali dari sabut yang terpintal kukuh. Ini sifat bagi Ummu Jamil itu. Di leher tekok dia tu ikat tali daripada sabut yang terpintal yang kukuh. Di kor kong na mi ciak tak duai yai intempalan. A twist rope of palm leaf fit round her own neck. Itulah maknanya lima ayat daripada suratul Masad. Allah menceritakan tentang janji seksa yang tetap dilakunya ke atas Abu Lahab di akhirat nanti, iaitu dia akan dimasuknya ke dalam neraka Jahannam dan akan dibakar dengan api yang bernyala marak di dalamnya. Ini adalah Allah ceritakan kepada kita janji seksa terhadap Abu Lahab yang akan masuk neraka Jahannam dan akan dibakar dengan neraka Jahannam tu dengan api yang marak, yang bernyala marak dalamnya, marak api itu. Itulah gambarnya. Maka apa Abu Lahab yang tetap neraka. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, maksudnya dan isterinya juga akan diseksa dalam api neraka yang bernyala marak seperti Abu Lahab juga. Bini dia serupa juga, yang mana bini dia itu adalah hari dia buat kayu api. Hammalatal hatab mana pemikul kayu api, yang pemikul kayu api tah dunia ipi kaya pergi sekat Nabi. Disifatkan isteri Abu Lahab sebagai pemikul kayu api ada padanya dua arti. Hammalatul hatab ni ada dua makna, ada dua arti. Disifatkan bini dia tu dengan dua arti dengan apa yang hammalatul hatab. Maka hammalatul hatab tu ada dua makna. Satu, dia memang memikul kayu-kayu yang berduri dan meletaknya di jalan yang dilalui Nabi SAW untuk menyakiti baginda SAW dan para sahabatnya. Dengan itu dia dinamakan Hammalatul Hatab. Itu satu. Karena dia tu pikul kayu api semati. Pikul kayu api semati, letak di jalan Nabi. Mana Nabi dia lalu tu, dia letak kayu api dia lah. Untuk menyakiti Nabi dan menyakiti sahabat. Maka dikatakan Hammalatul Hatab. Yang keduanya, dia adalah seorang berjalan dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menimbulkan perseteruan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ramai dan memikulkan kayu api fitnah dan menyalakan api fitnah di antara manusia ramai dan merosakkan hubungan antara mereka itu. Ini maknanya keluar. Hammalatul Hatab ni maknanya keluar. Maknanya dia ni piko kayu api petenuh. Majak kinayah ni. Piko petenuh. Buat merusakkan antara manusia dengan Nabi SAW. Dia bersungguh buat seteru dengan Nabi. Maka itulah menimbulkan petenuh. Seolahnya dia piko petenuh lah. Piko petenuh. Piko kayu api petenuh. Menyalakan antara manusia ramai dan merosakkan hubungan antara mereka itu. Ini maknanya Hammalatul Hatab juga ni. Itu dia. Yang pertama tu makna hakiki, yang kedua ni makna manjazilah, makna kinayah. Fi jidha hablum min masad. Maksudnya pada lehernya ikatan tali daripada sabut yang terpintal kukuh. Dia tekok dia terikat dengan tali pita kukuh. Dia kuat. Allah menyatakan tentang azab seksaan terhadap isteri Abu Lahab, iaitu lehernya diikat dengan tali yang dipitar daripada api neraka. Lah mana tu kita tahu tu. Pitang api neraka tu ni, buat tali daripada api neraka ni. Tali dengan rata ni pun teruk dah. Dibakar rata tu ni. Bakar rata, merah nyala, ikat tekak dia. Tu apa habis cakap dah atas dunia ni. Apalagi dengan api neraka ni. Ini suatu gambaran tentang keadaan azabnya di dalam neraka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serupa dengan keadaannya di dunia dahulu. Ini gambarnya seksa Ummu Jamil dari neraka, diikatkan tekak dia tu dengan jerat daripada api neraka
sebagaimana dia tu ikat dengan jerat dia tekak dia dulu duk pikul kayu api tu, iaitu dia memikul kayu berduri dan mengikatnya pada lehernya dengan seutas tali kemudian dia campak pada jalan yang dilalui Nabi SAW. Ha, jadi pandangnya sepenuhlah hak neraka ni ambil pada hak dunia dulu. Ha, kalau dunia dulu tu dia ikat jerat dia tekak dia atau pikul kayu api, maka di neraka pun dia ikat jerat juga di tekak dia tu dengan api neraka. Maka di akhir, maka di akhirat nanti dia juga disiksa dengan mengikatkan lehernya dengan tali api daripada dengan tali daripada api neraka. Ha, di akhirat ikat dijadikan leher dia terikat dengan tali api neraka. Juga digambarkan siksaan seperti ini kerana dia mempunyai rantai tengkok yang dia berbangga dengannya sehingga bersumpah untuk menjualnya dan belanja wangnya untuk menghalangkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menggantinya dengan ikatan tali pada api neraka pada lehernya. Begitu juga dia tu bersumpah bahasa dia tu nak jual tekak besar dia tu nak belanja untuk menyekat Nabi, maka tali tekak besar tu juga tergantikan dengan api neraka. Api neraka. Cukup dah. Na'udzubillah min zalik. Allah selamatkan kita pada api neraka. Itulah kaum muslimin dan muslimat, apa dia huraian ayat secara ringkasnya mengikut apa yang mana ada bersama kita di sini. Kita pergi pula pada pengajaran pada surah ni. Pengajaran apa kita ambil pada surah ni, kita boleh ambil. Yang pertama, surah menyatakan jenis azab yang diseksa dengannya Abu Lahab dan seterinya dan menyatakan akibat keduanya disebabkan perseteruan keduanya terhadap Rasulullah SAW. Jadi surah yang kita dapati Allah menyatakan jenis azab yang azabkan Abu Lahab dan seterinya dan akibat akibat keluarnya ialah kerana mereka tuak seteru dengan Nabi SAW. Boleh terima azab lagu itu tu. Yang kedua, setiap manusia akan dihisap dikirakan pada setiap perkataannya dan perbuatannya tanpa ditilik kepada keturunannya, kemegahannya dan kekayaannya sama ada lelaki atau perempuan. Setiap manusia dihisap ke amalan dia. Kita mengambil pada ayat ni, setiap manusia dihisap amalannya tak kira sama ada perkataan atau perbuatan dia dan tak tilik pula pada keturunan. Kalau kira tu, dia tu pahtara Nabi, tersahit azab lah pahtara Nabi kerana beraikan Nabi, tak dikira ke amalan setiap orang salah-salah. Maka azab-azab, tak kira keturunan, tak kira kemegahan, tak kira kaya, menjadi gelebek sama mana pun bila bila siapa masa yang mana keadilan Allah dapat dia menentukan, maka mengikut keadilan itulah. Kena seksa-seksa, kaya sama mana, megah sama mana, besar sama mana pun tak kira. Yang ketiga, seteru bagi al-haq kebenaran didapati pada setiap lapisan manusia. Seteru benar, kebenaran ini ada setiap lapisan manusia dan setiap keadaan, hatta pada keluarga yang terdekat pada pembawa kebenaran itu sendiri. Hatta pada keluarga yang dekat sendiri pun ada seteru. Itu dia. Seteru kebenaran ini ada semua. Yang keempat, pendakwah al-haq mesti bersabar menanggung ujian-ujian dan kezuliman pada jalan dakwah. Jadi pendakwah kena sabar. Tanggung ujian, tanggung kezaliman, tanggung yang buat zaling, sabar, sabar. Jadi itu bekalan dia. Wallahu ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Dan janganlah dia menzalimi seseorang manusia pun sama daripada keluarganya atau lainnya. Kita jangan buat zaling pada orang. Kita berjalankan, tegakkan atas kebenaran dan sabar di atas cabaran, sabar di atas ujian, dan kita tidak balahkan mereka dengan zalim. Itulah kaum muslimin dan muslimat, satu surah yang pendek iman ada sama kita pada hari ini. Dan sikit dugaan, adakah anda dapat mencapai matlamat perjalanan? Lepas tu kita sampai ke dok matlamat perjalanan kita yang mana kita letaklah matlamat tadi. Dugaan, duga maklumat, di dalam surah Al-Masad ada dua orang yang berperanan penting, maka siapakah kedua itu? Dalam surah ni ada dua orang yang ada buat bab penting, siapa dia dua orang ni kita kenal hari ni. Yang kedua, siapa, apakah sebab turunnya surah ini? Turun sebab apa surah ini? Yang ketiga, apakah janjian Allah kepada Abu Lahab dan istrinya? Terhadap janji apa? Sisa lagu mana dia? Yang keempat, apakah arti Hammatul Khattab dalam ayat ini? Itulah kaum muslimin dan muslimat, perjalanan kita pada hari ini lebih kurangnya sebagai minggu pertama lepas bulan Ramadan. Maka cukup itu sekali insyaAllah.
sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi wasallam subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal muslimin wassalamun alal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.